Pemkot Bandung meredih KPD Pasar ngelakonan audit kesa kumna pasar tradisional di Kota Bandung satu tas karandapan musibah kahuruan anu numpurkeun mang ratus-ratus kios di pasar Kosambi Katut Ujung Berung. Eta katakta di sorang pikeun ninglar kejadian anu sarupa lantaran jenglengan pasar tradisional di Kota Bandung kaayaanana masih rawan kahuruan. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana diwewegan ku Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana ngelakonan sidak kerawanan musibah kahuruan di salah seji pasar tradisional nyeta pasar sederhana Kota Bandung. Dina eta panitenan teh Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana mariksa instalasi kabel listrik anu tembong tacan merna anu mata kelewang ngucunghulkeun musibah kahuruan. Yana merdika perusahaan daerah pasar Kota Bandung sangkan ngalakonan evaluasi karena prak-prakan ngokolakan instalasi listrik pasar pikeun nyinglar musibah kahuruan. Lianti itu Yana pepejeh ka para pedagang sangkan tesagawayah nyambungkan kabel lantaran bisa ngabalukarkan kahuruan. Kita minta PD Pasar melengkapi standar minimal untuk alat pemadam kebakaran dan instalasinya. Ya, mudah-mudahan dengan dipenuhi secara standar itu mengurangi lah, meminimalisasi resiko. Kita nggak pernah tahu ya ada namanya musibah, tapi kita juga kan harus meminimalisasi resiko. Yana ngembohan pikeun standarisasi instalasi listrik di pasar bakal leuwih hade upama dilakonan rerejengan jeung PLN katut Dinas Kebakaran kukituna instalasi listrik bisa dicindekeun hade tur aman. Yuana Kurniawan, Bandung TV.